Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Nih hari ini tuh monggo-monggo teng griya kedatangan ibu saya Batin. Batin. Limbah saya juga Batin. Wih, si cantik Elvi. Dan ini lagi kumpul-kumpul bareng kawan-kawan. Nih hari ini tuh alhamdulillah kedatangan ibu dan keluarga tuh. Wih. Lagi kumpul rame-rame kawan-kawan. Apa? Ngan to Toni to? Oh. Nang, teman, nang, kok dipangan kok. Ini lagi kumpul-kumpul bareng kan karena tadi tuh sebenarnya saya mau keluar cuman enggak jadi. Lah. Aku telung dino ndak nganu. Maetan riko, bareng to. Ukung. Oh iya aduh ukung ya. Nanti ada pita Pak. Sekawan Bi. Salim urung. Wes dhisik dhewe no Babila. Ini tadi tuh jadi ini tidak jadi keluar kan. Ya mungkin nanti sore mungkin. Ya ya. Mungkin santan. Ya engko sore, isane engko sore. Heeh. Lah sing dhewe wingi kayak nganu ringi dhewe wingi. Dadi ini terus apa jenenge? Karena di sini tuh terus ada tamu jadi masih belum bisa keluar kan. Ya harap dimaklumi. Nampi dimampi. Dino niko kula matum. Piye to mam lek mung mam? Tok sigari ngono ya. Dulanan apa sampean? Eh? Salino kan lo baju nih bi? Dah, salin baju kan dah? Dan ini tadi tuh ini kan kan? Sebenarnya tuh banyak tamu, tamu cuman ini tadi masih keluar dulu. Wih. Dan siang hari kurang lebih hampir jam 11-an lah ini tadi tuh suasana di desa seperti ini kan. Kalau udah lebaran 4 hari jadi udah agak sepi lah, cuman tamu yang jauh-jauh aja yang datang. Ya pernah tak tau nengen gue apa jenis ini untuk neng kulkas lah lo. Oh, minuman. Lha yo mbuh, lha. Lha ora telepon ini minuman. Wah. Minumannya sama Yuni enggak dimasukin. Saya tak bagian rekam aja kan kawan karena ini pembahasan orang tua kan. Ada yang pecah ya? Wah, ternyata ada yang pecah juga. Dia kayak nusin dua, kayak dia gelis, anjus disek, terus barang itu gak dipindai. Kan gak langsung dari es batu toh? Eh? Wah. Ini kan mak, ya, ibu saya mau ke rumah mak tuh. Saya mau nganterin dulu. Ini karena suasananya itu tengah hari, malah ibu saya lewat belakang ini malahan.
Eh kunci neng gen nganum ke? Neng gen ngeser neng meja. Neng sing lor pengantin ke? Kunci nih. Tumir lo mau bawa motor. Iki Pak Ali. Iya. Jagung ya habis dewe. Eh? Iki ora di diesel dieselan apa? Ora iki rasa sanyu sanyuan. Sorap. Nah tapi jadi ini api ya. Gak ngerti. Ini kan jagungnya itu. Kayak ngapain lo? Eh? Ya wes lah. Wong kuwi dibakar wis keneng kok. Ini mbah saya lihat-lihat jagung, kagum nih sama tanaman Pak Ali karena bagus banget padahal udah kemarau. Iya. Iya, karo iki barang. Iya. Dan tandurannya tenan uapi dhewe gitu Pak Ali. Oh, jagungnya itu bagus banget kan. Jalannya cepat-cepat. Dan ini kan udah nyampe di rumah Mak Tum. Lah kenapa perlu tak umpet lah? Oh. Dan karti pangan. Aduh, mengga. Duh, Mirza di sana. Salim Kenza. Salim Seiza. Nah, itu Mirza kan. Nang pi kono pi, di mana pi? Nang kau pangan kau. Oh, bosan raro mengga. Wah, ternyata ibu saya nggak tahu. Eh, aneh Mbak Tin toh. Bu, nengin buri paling sian. Orang neng buri ya, sian. Dan tuh jenangnya keluar lagi kan kawan. Wah, rambutnya Mbak Tin tuh panjang banget. Saya lupa mau review rambut Mbak Tin tuh karena panjang banget. Ini kalau di bonding mungkin hampir 1,5 juta ini harganya. Wah tuh. Oh ya ini pun kesempatan. Berarti sampean ngingin rambut ini pirang tahun? Saya tuh kemarin lupa mau tanya-tanya enggak karena setiap rumah saya itu rambutnya digoncet jadi enggak saya enggak tahu kalau panjang banget. Enggak tahu diketain ya Albian. Wah. Ternyata rambutnya Albi juga enggak. Itu ibu saya biar dijenakkan dulu kan. Saya juga mau duduk. Saya berdiri aja di depan pintu tuh. Itu dia kan Yuni. Saya cepat-cepat pulang tadi dari rumah Mak Tum karena mau lihat Yuni mau masak apa. Ibu saya biar dienakkan saja di sana dulu. Nih. Lauk tadi saya dadak kan tadi pagi tuh enggak tahu kalau Mae mau ke sini jadinya nyambel. Terus sama apa? Apa? Goreng nenek Pak Kemeng. Oh. Dan pada akhirnya nenere tak jangan. Nih. Pak, jangan nener di sore. Saya mengkeh-mengkeh karena melayu. Karena lari-lari. Yo pengen terus dulu apa sampean ngono ki meneh Mas Ae. Kalau ibu saya biar dienakkan dulu di sana, jadi saya mau nonton Union, nonton penae. Ini kan kawan di. Telur. Dimasakkan telur terus sama nih sayurnya ikan nener. Ih, mantep banget nanti buat makan ibu juga. Terus nanti keluarga Mas Tony channel juga. Aduh. Enggak tahu kalau mau kan tadi pagi saya sudah masak dulu. Iya. Bahan-bahan lah ternyata tuh ngomongnya dadak semua. Oh, jadine aku dulu kan serono, dikarono jadine ngumpet gila kan. Akhirnya ngumpet semua kan. Aduh. Lebih apa wi? Sing tok anu wi. Loh, sampean goreng dok nata sian? Jadine mak
Wah, ternyata masih goreng telur lagi kan kan. Wah, saya sampai menggah-menggah loh karena lari-larian. Saya mau istirahat sejenak. Oh ya kan ini karena Yuni biar masak, saya tak istirahat dulu. Jadi video kali ini saya akhir sampai di sini dulu karena nafas saya terengah. Udah dulu kan ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah support channel saya, Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.